yang tampil akan saya kasih sesuatu. Kasih sesuatu. Allah Akbar. Di sini ada yang ada Qori Mualaf baru datang. Mungkin pernah dengar Sudirman. Mualaf ya. Dulu namanya sebelum masuk Islam namanya Nese. 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 Sekarang menjadi Sudirman, jadi jenderal. Wah, subhanallah. Baik, kita panggil Sudirman. Ya, Sudirman. Dapat izin dari orang tua ya? Iya. Ayo deh, Dek. Salaman dulu. Ya. Salaman dulu. Ya. Insyaallah. Ya, ya, Dek. Ya. Siap ya, biar sukses. Biar semangat istiqomah. Dan biar di perkuat lagi. Iya. Tapi memang luar biasa. Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh, Kiai? Suaranya luar biasa. Bisa. Bisa dia. Bisa. Bisa. Sangat bisa. Silakan. Eh, coba di sini duduk di depan. Kita dengarkan Ananda Sudirman diminta untuk membacakan maqam Hijaz, ya. Ayat terserah. Ayatnya terserah. Yang Sudirman hafal ya. Silakan. Selamat mendengarkan. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala nabiyyina Muhammad. Ayat bebas. A'udzu billahi minasy syaithanir بسم الله الرحمن الرحيم إنها يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين
Ayo deh, lanjut deh. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وَكَانَ الْإِنسَانُ ya. Jadi Pak Lurah merasa bangga kepada Adik Sudirman ini, apalagi yang latar belakangnya tadi sudah disampaikan sama Kiai. Iya. Non Muslim ya. Ya. Jadi baik hubungannya. Ada komunikasi sama orang tua? Iya. Kita doakan Adik Sudirman ini menjadi kori yang terbaik, kori masa depan. Ya, sukses untuk Adik Sudirman ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Sekarang juara terus. Alhamdulillah. Saya minta izin ke adik-adik yang tadi yang ini. Baik. Biar berkah ya. Alhamdulillah, tepuk tangan.